kita mau main challenge menggambar sesuai instruksi. Nanti kalau yang gambarnya paling mirip boleh makan coklat, tapi kalau yang gambarnya nggak mirip harus makan garam. Gitu kan, Bapak Juri? Iya. Nanti juri yang nilai ya. Oke. Ya, udah siap? Siap. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke. Oke, untuk challenge yang pertama. Oke. Dengar ya? Ya. Siap. Coba gambar motor. Hah? Aduh. Ayo. Ayo. Ya Allah, gimana, Kak? Imajinasinya, ayo dipakai imajinasinya. Teman-teman, sengaja di sini kita nggak pakai contoh ya, nggak pakai contoh gambar. Jadi itu tantangannya, harus bisa membayangkan apa yang disuruh. Oke, sudah selesai. Waktunya penilaian. Oke, kita mulai dari Kak Yaya dulu. Sini. Nih gambarnya Yaya. Waduh. Ini motor apa ya? Ini depannya yang mana? Oh iya, ini motor Vespa. Ini Vespa mainannya Dede Una. Oke, yang kayak sekarang ya, Mbak Neng. Hah? Ini apa lagi? Ini kayak keranjang belanjaan ya? Kalau ke minimarket kan gini tuh. Aduh, ini dua-duanya nggak ada yang mirip, bikin bingung juri. Yang paling mendekati siapa ya? Aduh. Ini agak aneh nih. Ya itulah, mirip Vespa yang kayak ya. Ayo, ya boleh makan coklat. Dan Mak Neng harus makan garam. Ayo. No. Aduh. Bisa darah tinggi tuh kebanyakan makan garam. Oke, kita lanjut ke ronde kedua. Oke, ronde kedua. Siap? Ya. Ayo pakai imajinasinya, bayangin ya. Ya. Oke. Selanjutnya coba gambar. Gambar apa ya? Jangan yang susah-susah dong. Gambar obeng. Obeng. Obeng tuh kayak gimana? Oke, deh, obeng. Set. Waktunya penilaian. Mantap. Ayo angkat dong. Angkat. Kita lihat dulu yang kayak ya. Wow, ini apa? Obeng atau itu jarum buat styrofoam? Nih, paku styrofoam. Nah, kalau ini, ini apa lagi nih? Pentungan, pentungan mana? Gak ada yang mirip. Gak ada yang mirip ini. Aduh, ini paling mirip. Mana yang paling mirip ya, teman-teman? Ini sangat membingungkan juri. Waduh. Sekarang yang paling mirip Waneng. Jadi boleh makan coklat Waneng, dan kayaknya harus makan garam. Ayo, 3 kali ya. Ayo. Ah, gimana, Kak? Ayo. Nah, kita ke ronde selanjutnya. Oke, kita mulai lagi permainannya. Oke, jangan yang susah-susah dong. Ini yang gampang ya. Oke, sudah siap? Iya, ini melatih imajinasi kita, kreativitas ya. Oke, gambar selanjutnya adalah, coba kalian gambarkan laptop. Kira-kira siapa nih yang paling mirip? Ayo. Siap.
sedikit lagi. Mantap. Oke. Saatnya penilaian. Saatnya penilaian. Oke. Coba diangkat. Hasil gambarnya. Wow, coba kita lihat dulu dari yang kaya ya. Wah. Ini apa ini? Ini kayak radio ya, apa TV ya, TV jadul. Adalah mirip-miripnya dikit. Nih, sekarang yang warna. Wow. Wah, ada mirip ini ya. Nah, ya. Jadi udah tahu siapa nih yang menang. Yeay. Boleh makan coklat. Ayo silakan. Ayo yang makan garam. 3 kali. Aku. Ayo. 3. Ya, lanjut. Oke. Ini adalah ronde terakhir. Wow. Berarti tadi yang menang itu siapa? Wani dua kali kayak ya sekali. Yeah. Nah, ini penentuan ya. Penentuan. Bisa jadi pemenang atau bahkan seri oh, ya. Oke, yeah. Bisa satu kali lagi ya. Ya, nanti kita lihat. Oke, okay. Siap? Siap. Siap. Gunakan imajinasinya. Mantap. Oke. Okay. Coba gambarkan. Gambar apa? Baju. Yeah. Sorry, pakaian. Pakaiannya berarti bisa apa aja ya, enggak baju aja okay. Ya. Boleh, yang lengkap boleh. Oh, baju dan celananya ya, boleh. Aduh, ini pokoknya jadi yang paling bagus, yang paling mirip. Ayo. Jadi desainer dulu nih kayak Evan Gunawan. Ayo. Boleh gak sih? Boleh, lengkap. Dah, mantap. Udah. Ayo kayak ya. Udah. Oke. Okay. Saatnya penilaian. Coba dilihatin dulu. Wow, kita lihat. Nah, dari jauh nih udah kelihatan. Coba yang kayak ya kita lihat. Ini baju Dek Una ya, baju cewek, baju anak kecil. Dan ini baju apa tuh? Bayi. Baju bayi ya. Nyambung gitu ya, kayak baju bayi itu jumpsuit. Aduh. Nah, ini. Wow, ini lengkap sama topi ya. Ah, jadi pemenangnya Wane. Silakan semuanya buat Wane. Ini semuanya garam buat kaya ya. Ayo. Oh, no. Ayo. Ayo. Gimana teman-teman? Seru kan mainannya? Ini bisa ngelatih imajinasi kita juga loh. Aha. Juga di rumah buat seru-seruan bareng adik, kakak, keluarga yang lainnya juga. Ya udah teman-teman, sampai ketemu lagi di challenge-challenge berikutnya ya.